Politeknik Pariwisata atau Poltekpar NHI Bandung wisuda 618 mahasiswana di Sabuga Bandung pada Kamis 7 Desember 2023. Eta wisuda teh dikokolakeun satutas eta instansi pendidikan kakara nampa akreditasi unggul selaku lembaga pendidikan vokasi kepariwisataan di antara sakola jeung lembaga pendidikan pariwisata sejenna di Indonesia. Satutas ngawisuda 610 mahasiswa Poltekpar NHI Bandung, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Niwayan Giri Adniani, nembrakeun Poltekpar NHI Bandung kakara nampa akreditasi unggul selaku lembaga pendidikan vokasi kepariwisataan di antara sekolah-sekolah jeung lembaga pendidikan pariwisata di Indonesia. Dumasar kana eta hal, dirina miharep para lulusanna salalawasna bisa sumanget nyaharepan pangpirang pangogan jeung parubahan anu karandapan. Eta teh luyu kana tagline wisuda kiwari, nyeta nulia tenaci in via es via nothing is impossible grip, anu hartina sagalana bisa laksana. Moal aya raregeud mun urang boga perjuangan anu pengkuh tur konsisten. Pihakna nargetkeun 30% lulusan Poltekpar NHI jadi wira usahawan. Juga kita menerapkan kurikulum internasional antara lain ASEAN yang kita sebut dengan ASEAN MRTP dan kita menjadi sekolah yang baru saja terakreditasi unggul sebagai lembaga pendidikan vokasi kepariwisataan di antara semua sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan pariwisata yang ada di Indonesia. Sajroning itu, Direktur Poltekpar NHI Bandung, Andar Danova L. Gultom, nembrakeun suplai tenaga kerja pariwisata dina tahun 2024 ngahontal 12,8 juta urang. Kasup tenaga kerja ekonomi kreatif anu ngahontal meh 20 juta urang, luyu kana rencana strategis Kemenparekraf. Niwayan nandeskeun lulusan Poltekpar NHI kiwari ge nyumbang eta suplai tenaga kerja. Jelas bahwa suplai tenaga kerja itu di tahun 2024 itu 12,9 sesuai rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi yang sekarang lulus itu akan menyumbang suplainya, termasuk juga tenaga kerja di ekonomi kreatif di tahun 2024 akan berjumlah 19,9 hampir 20 juta. Kiwari sawatara eta wisudawan jeung wisudawati Poltekpar NHI teh geus digawe. Eta teh teleupas tina dilarapkeunana kurikulum internasional ku Poltekpar NHI Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.